光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩を下がらないギリギリまで頑張ってmana mimpi ini? Isaac. Mungkin mimpi dari dia. Macam mana dengan Isaac? Bagus. Nampaknya keadaannya dah semakin stabil. Tadi dia telah bermimpi. Kalau kita berjaya dengan Isaac, ini bermakna kita dapat mengatasi apa sahaja yang dilakukan oleh profesor-profesor sebelum ni. Saya pasti yang projek ini akan berjaya. Fujimiya. Kotari. Saya bimbangkan awak. Baru sekejap tadi saya lalu dekat Mangmal. Nampaknya projek itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi, macam mana dengan ujian pertama? Saya guna Isaac. Awak guna Isaac? Betul. Altus Tiger Isaac yang matanya berkilau. Lebih dahsyat dari sebelum ini. Kota berkurangan. Kita tak dapat guna sistem bantuan. Kuasa simpanan. Tak boleh. Tekanan darah Isaac dah semakin menurun ke 40. Dukupan jantung semakin berkurang. Isaac. Mungkin. Apa hal ni? Apa yang buat tu kamu? Mari sini. Cuba awak tengok wormhole ni. Kali ni saya tengok wormhole ni lain macam sikit lah. Wormhole? Kalau wormhole tu terbuka, tentu ada sesuatu yang keluar. Saya terdengar satu berita tadi. Bangunan yang dipanggil Iwakura Foundation musnah di panah petir. Tak pernah dengar pun. Kerja apa yang mereka buat? Entahlah, saya pun tak pasti. Iwakura Foundation adalah bantuan kajian sistem pemeliharaan ekologi.
Koyama. Macam mana awak tahu? Saya dengar semuanya tentang itu dari kawan saya yang bekerja di Kawalan Alam semula jadi di NGO. Iwakura Foundation itu adalah tempat perlindungan untuk memelihara hidupan liar. Perlindungan hidupan liar? Panggilan untuk semua pesawat kondisyen DEFCON 3. Poin 34647, raksasa tu datang daripada wormhole. Hantar skuad pejuang cepat. Baik. Apa hal ni? Macam ada virus. Damu. Tunggu sekejap. Saya masih mencari. Ada rangkaian petrokimia di depan raksasa. Buat serangan. Buat sampai raksasa itu berpatah balik. Baik. Kami akan serang dia lagi. Dah dapat. Raksasa itu berasal dari bumi. Apa? Bukankah dia datang dari wormhole? Tuan, apa yang kita nak buat? Kita serang dia lagi. Ultraman biru. Raksasa tersebut cuba membalas dendam di atas perbuatan manusia terhadapnya. Fujimiya, kenapa? Azek. Saya tak dapat kesan di mana raksasa tu. Dia dah pergi. Apa betul ke raksasa tu berasal dari bumi? Mengikut keputusan analisa yang dibuat oleh kamu, ianya adalah sejenis tisu selula. Raksasa tu ialah Altus Tiger. Altus Tiger? Bukankah ia sudah pupus? Ya. Ia pupus pada tahun 1970. Apa makna semua ni?
kenapa haiwan yang dah pupus kemudian bertukar menjadi raksasa? Ada bangunan di panah peti. Ingat lagi tak? Di dalam kemusnahan makmal di Iwakura Foundation, mereka telah membuat kajian daripada klon untuk mendapatkan haiwan yang telah pupus kembali hidup. Dan ujian pertama adalah Altus Tiger dengan mata yang berkilauan. Selepas itu, pembawa kemusnahan membawa Altus Tiger dan menghantar ia kembali menjadi raksasa. Ya. Apakah tujuan mereka buat semua ini? Rupa dan tubuh Isaac akan menjadi seperti Alter Tiger ke? Oh, Kaja. Apakah saya perlu pergi untuk menyerang dia? Beritahu saya. Isaac dan Alter Tiger adalah harimau yang paling cantik di bumi kita ni. Tapi manusia memburu mereka untuk mendapatkan bulunya. Dan kemudian, mereka akan pupus. Mungkin bagi mereka kita adalah pembunuh. Sebab itulah mereka cuba bangkit dan membalas dendam. Gamu, awak tentu tahu tentang Isaac kan? Sebab itulah kenapa awak sengaja tak mengelak serangan Isaac. Memang saya tahu awak cuba buat Isaac supaya tidak membenci manusia kan? Awak perlu rasakan bahawa ia adalah cara untuk tenangkan perasaan bencinya. Iya. Tapi saya terdengar suaranya. Suaranya? Masa saya dilanggar oleh Isaac, saya telah terdengar suaranya. Suara Isaac yang mana dilahirkan di bumi. Gam, berapa banyak yang awak tahu tentang Alter Tiger? Alter Tiger dihalau dari wilayahnya dan berlawan dengan pemburu ketika minum campuran air di Alter Plain. Tapi mereka telah membunuh seekor demi seekor. Akhirnya, Isaac adalah yang terakhir hidup di antara mereka. Itu saja yang saya tahu. Ya, saya ingatkan. Isaac sangat bencikan manusia macam kita ni. Tapi kamu, macam mana dia boleh tahu dia adalah yang terakhir? Mereka tinggal jauh. Tapi hairan, mereka dapat membunuh seorang demi seorang. Kini Isaac bersembunyi di dalam gunung untuk menambahkan lagi kekuatannya. Kemungkinan besar akan berlaku perubahan. Kamu, Isaac tak akan berubah sampai bila-bila. Maknanya? Iya. Ia kuat. Yang mana lebih kuat dari kebencian. Isaac cuba untuk hidup. Di bumi ini. Di bumi inilah dia dilahirkan. Dan dia cuba untuk hidup. Seperti Alter Tiger. Dia jadi makin ganas. Jadi inilah masanya untuk dia terus mengganas. Iya. Apa patut saya buat? Saya cuba kesan, tapi tak tahu di mana ia sembunyi. Macam mana keadaan di luar? Anggota tentera membawa penduduk keluar. Komander, betulkah Isaac akan muncul semula? Selepas saja tenaganya bertambah kuat, dia akan keluar. Selepas ia bertukar, adakah ia mempunyai ingatan yang kuat? Tak kiralah sama ada tubuhnya telah bertukar, tapi dia masih Alter Tiger. Isaac bermata kilau. Poin 836 deliver, nampaknya ia dah muncul semula. Ia menuju ke Kawasaki. Baiklah, tuan.
Gamu, kalau awak ragu-ragu, awak akan terbunuh. Isaac akan berubah menjadi Alter Tiger. Mungkin bagi dia kita adalah pembawa kemusnahan. Saya tak peduli. Awak jagalah. Saya... Kamu, adakah awak faham mengapa pembawa kemusnahan meninggalkan jejak yang lahir di bumi pada arah mereka? Walaupun dia boleh bertukar menjadi raksasa. Ini menunjukkan kepada kita, ia adalah satu fakta. Awak tahu tak, itu adalah binatang yang datang pada kurun yang lama. Ini semua disebabkan oleh orang-orang zaman dahulu kala. Kita tak boleh biarkan ia berlaku lagi. Isaac, cuba untuk hidup di bumi ini. Kerana di bumi inilah dia dilahirkan. Gaya!
Gamu. Saya juga mendengar suara Isaac. Isaac telah dilahirkan di bumi. Dan dia hanya berharap dapat hidup di bumi ini. Tapi saya... Semua benda ini dah berlaku. Lebih baik lupakan saja. Bukan awak yang bunuh Isaac. Seperti Alter Tiger pun mati dibunuh oleh seseorang. Kita salah seorang darinya. Kamu, sebelum ni awak ada cakap, seseorang boleh berubah. Saya ingat. Baik saya lupakannya. Tapi kamu, mungkinkah seseorang tak boleh bertukar selagi kita tidak memukul beban antara kita dengan kesilapan yang telah kita lakukan? Fujimiya, berjanjilah. Kita tak akan lupakan Aizah. Iya. ついに破滅将来体の星を発見か。ガードがワームジャンプミサイルで先制攻撃を仕掛けるが、次回ウルトラマンガイア宇宙怪獣大進撃、史上最大の大バトルだ。